Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mampir di channel The Official. Dan yang baru bergabung, jangan lupa kalau suka di like, komen, dan juga subscribe ya. Juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video terbaru berikutnya ya. Dan semoga kalian semua senantiasa sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya ya, amin. Masih seputar Mas Dalang Akbar, tanggapannya semalam ya. Jangan lupa nanti malam masih ada ya guys, malam mingguan bersama Mas Dalang Akbar dan juga ada Mas Badar ya. Ini masih momen yang bikin Agni Lovers itu adem ya. Ini kode-kode gitu deh dari Mas Dalang Akbar pokoknya buat Agni ya. Kalian kita langsung saja ke videonya ya. Oke, ini dia guys. Leburan tuh sama kang pungkasan kue kalau maruto, yo kak. Jadi cacat kue gondit di tuh kak. Aku ki kurang piye dari wong. Aku ki anaknya yomong sedih kau dawo, di kongkong kalor, yo kalor, di kongkong idul, yo idul. Aku ki jangan orang nate bangga rembuk ki orang nate kan. Kalau maruto si roh ikut nerimo ing sak pandum, larak tenan tuh. Aku ini nerimo kau wong di kei bajaran piro piro ki matone si dijak lah aku jadi nerimo. Matone si dijak nyopir elek nah aku jadi nerimo kak. Nah, diajak nyupir elep juga nerimo manut, guys. Kalian tahu elepnya itu elep siapa? Elep yang ada gambar wayangnya dan sindennya yang warna putih itu, guys. Kalian ingat kan? Aku aja dipisah yo, Kang. Kok nek ora ono aku sing nggo pengewan-ewani sapa, kan? Kalau Maruto senajan sira iku nerimo sak pantung nanging ono cacate. Cacatku nggon ngendi, Kang? Cacatku sira iku wegahan. Moh rekoso, seneng umuk lan sira iku mung tansah lalen. Lah wis tuwa kok, kan. Wis tuwa nek lalen yo lumrah to, kan. Wes iku kudu dibenerke dhisik sing dadi tumindakmu. Nah, ini lanjut ke pembahasan antara laki-laki, antara kelebihan laki-laki dan perempuan intinya ya, guys. Nah, ini kalian di tipe yang mana nih, guys? Dalam rangka akal. Mas mula ora dodol ora mastrip. Asline sing sugih akal wong lanang. Heeh. Lah wong wedok karo Gusti Allah iki ijoli ngono lho. Ijole apa? Perasaane tajem. Heh, aja sembarangan mulane. Wong lanang kok selingkuh, wong wedok iki ngerti. Wong lanang kok duwe gendaan. Wong wedok iki krasa. Oh iya. Heeh. Wong lanang kok tibake nek ono kejadian. Wong wedok iki ngerti. Ngerti. Ngerti, Dok. Cuman modele iki ngene. Wong wedok kuwi nak cara mercon iki rena loro. Rena loro cara mercon. Heeh. Siji mercon bledos, loro mercon nambah Mas Dalang, guys. Jadi mercone nek mercon bledos tanpa seronto wong wedok nek mesu langsung teko langsung tuding-tuding. Irik lanang. Mau madaruk jangan tempe wis digawe nih kok gawe santen sing kantil ya wis digawe nih lombok ikon mau tutu yang tak gawe nih kok izin maksa bulik jangan terong belindran ting bila ketak ngiler pisan ire ire kong wedo ini mercon bledo sih ngono kuwi kayak gini nih kok lana ngono ini ngono ini apa iya lah nek mercon mejen iya nek mercon mejen nah nek mercon mejen wong wedo sing modeli mercon mejen sing lanang selingkuhi meneng sing lanang di gendaan meneng sing lanang ijab siri ning daerah liya yo meneng enek nggur meneng suwe-suwe awake saya kuru saya kuru saya kuru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah duk demi wingi lagi yo ngomongan karo aku ya Allah ya Allah wis karepmu Mas Akbar Mas Akbar. Nah, kalian ada di tipe yang mana nih guys, mercon mecen apa mercon bledos? Kalau aku nih lebih milih yang jadi mercon bledos ya. Mending diungkapkan apapun yang ada unek-unek di hati kita ya guys, daripada diam-diam ngenes. Nah, itulah wayangan Mas Akbar tadi malam ya guys ya, yang selain humoris juga menghibur, ada juga segi ilmunya dalam berumah tangga ya, tentang itu tadi filosofi wanita dan perempuan itu tadi ya guys ya. Dan Mas Dalang Akbar ini kayaknya tipenya orang yang manut, nurut ya guys ya, sabar. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.